Nak belah dah ada Pak Duan. Ambil hati Pak Duan. Busuk hati ya. Buat pinggang kat sini pula. Busuk hati. Nak buat umpan. Hati Pak Duan kan busuk. Busuk hati ya. Jadi umpan. Welcome to Indoreact TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indoreact TV. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Halo mbaknya, nyariin ya. Halo, pingsan. Kalah lagi. Kalah gua. Ketapa nih. Kenapa lu? Tegunya gak enak. Tegunya gak enak. Makanya pakai raskal. Gua jamin rasanya enak parah. Oh ya? Iya. Boleh dong cobain. Enak juga ya? Iyalah, raskal. Sudah lama aku gak reaction Zuki. Dan mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa aku menghapus atau delete semua video-video Zuki dan Cahmi Sazli, Alif Irfan ya. Semua video itu aku delete karena ada masalah yang belum bisa aku bagi tahu dengan kalian ya. Masalah itu membuat aku terpaksa untuk mendelete semua video-video tersebut ya. Tapi insya Allah nanti aku akan terus mereaction Cahmi Sazli, Zuki, Alif Irfan ya, Mr. Kokom, setelah masalahnya selesai semua. Oke, kali ini aku akan reaction Zuki yang paling terbaru, yang judulnya Salah Umpan. So, mari kita saksikan bersama-sama Zuki Salah Umpan. Yuk. Oyot. Oyot main lagi. Mancing apa mereka? Mau Pak Duan juga main. Awal kau sampai. Pak Duan. Oh, biasa. Jangan sampai pagi sampai lah. Cari rezeki. Cari rezeki pagi-pagi. Cari rezeki pagi-pagi. Okey. Pak Duan ni, pukul 5 petang baru nak datang. Nak? Orang dari pagi ni, dapat ikan ke? Hele. Mestilah tak dapat. No, bukan dapat ikan pun. Pak Duan tu datang petang dapat ikan. Aku baru je sampai. Mancing pun aku tak dapat lagi. Mana dapat ikan? Pulang. Padang muka. Dah tak gaduh. Apa gaduh-gaduh nak mancing. Bismillah. Asyik doanya bro. Oh, iya. Doa ya bro, keren. Doa mancing. Padu apa tu? Baca angin lah. Baca baru angin. Baru kita tahu orang mana kita nak paling. Asyik. Itu macam kau budak-budak. Saya rezeki pun buat benda syirik. Woi, ini bukan benda syirik. Ini betul datang pada nenek moyang aku dulu-dulu kau tahu. Dah. Kau nak mancing. Ikan lagi di bising-bising. Apa? Aku rasa kaki anak kau ni lagi elok buat umpan ki. Biar ikan melayu makan. Oh ya, jadikan umpan. Elok tu. Bapak Tezem, anak bangang. Tak boleh aku orang lagi baik buat mancing kan. Aletik kau ni. Astaga Pak Dua ni. Om je ni. Senang banget yang buli-buli orang. Kalau nak mancing, buka kasut dulu. Barulah ada orang.
Apa hubungan? Dikit lah. Dapat ya. Tarik. Alamak, lucut lah. Lepas. Macam mana tak lucut? Tengok muka pun dah bangang. Tarik dia tu buli. Maksudnya, tukar umpan. Aduh, tu dah pasal. Ni nak kena titik lagi ni. Wah, dikasih rasa dikasih lah Fina tadi itu. Tadi tu tempat slime lah. Mana ada tempat slime kat sini? Ini kan lombong. Habis tu yang tadi tu, ikan apa? Kerapu. Kan kerapu. Woi, kau pakai umpan apa tu? Umpan rumput. Itu nak macam lembu dengan kambing boleh lah. Apa tu? Eh, aku titik apa tu? Lapina, dikasih Lapina. Nak air siris. Mampus. Untuk apa? Nak bagi umpan sedap sikit lah. Bagi wangi. Lapina air siris tu untuk isap. Untuk orang peti rokok. Rugi je. Benda sedap-sedap, janganlah kau basih-basih. Habis tu yang saya tengok orang titik umpan tu, dengar apa? Itu untuk bagi umpan busuk. Bila umpan busuk, baru ikan makan. Habis? Nak buat umpan macam mana ni? Carilah umpan-umpan yang busuk. Hati ayam ke, ketam ke, sotok ke, biawak ke. Aduh. Mana nak cari udang time-time sekarang ni, Pak Tuan? Tak kisahlah benda apa-apa. Janji benda-benda yang busuk. Baru jadi. Pak Tuan, pinjam pisau. Pisau? Kau nak buat apa? Nak belah dada Pak Duen. Nah. Ambil hati Pak Duen. Busuk hati ya. Buat pinggang kat sini pula. Busuk hati. Nak buat umpan. Hati Pak Duen kan busuk. Ha kan. Busuk hati ya. Jadi umpan. Hey, kau ni apa? Cari benda yang busuk. Apa itu? Apa itu? Apa ini? Mana minyak suaku? Sendal ya. Sendal ya. Kacau aku lah. Tadi kata umpan busu. Allah. Halo, pasang bro. Oke, keren. Untuk salah umpan ini keren. Lucu. Lawaannya keren tadi. Lawaannya Wajot tadi mau belah dada Pak Duan. Artinya busuk bro jadi umpan. Oke lah, itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!